Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita kali ini, datang dari pesawat siluman Amerika Serikat, yaitu F-35. Sahabat banyak cakap, baru-baru ini, dilansir dari situs berita berikut, bahwa, Pentagon Amerika Serikat, memerintahkan penarikan jet tempur siluman F-35, yang telah dikirim ke seluruh dunia. Alasannya, ada masalah pada mesin yang menyebabkan beberapa pesawat dilarang terbang dan pengiriman baru dihentikan. Perintah penarikan untuk sekitar 890 pesawat, yang telah dikirim ke berbagai negara. Pentagon memerintahkan perbaikan awal pekan ini. Hal ini dilansir dari Defense News, pada Sabtu tanggal 4 Maret tahun 2023. Dan waktu perbaikan serta rakit ulang bisa memakan waktu hingga 90 hari. Sahabat banyak cakap, hal ini setelah investigasi menemukan bahwa getaran mesin menyebabkan kecelakaan pada F-35. Di mana kita tahu, banyak sekali terjadi kecelakaan pada F-35. Baik yang nyebur ke laut, yang roda depannya patah, dan beberapa kecelakaan lainnya. Lockheed Martin, merespons kecelakaan itu, yaitu dengan menangguhkan penerbangan penerimaan untuk F-35 baru. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar.